Hai Sobat Jo, halo, assalamualaikum. Salam. Kita dalam ini ya, mau kemana? Mau kemana kak? Mau camping. Mau camping ke Bukit Tengtung atau mungkin kalau nggak di Tengtung ya mungkin ke Jauh. Oke, ikuti vlog kita terus ya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oke. Okay. Thank you.
Halo, Assalamualaikum Sobat Jo. Kami The Prasojo Family, keluarga happy, pecinta traveling and healing-healing. Kali ini Jojo Family sedang berada di wisata alam, yaitu Camp Area Umbul Bengkok atau biasa disebut Cauk, yang berada di Dusun 2, Desa Karangsalam, Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas. Wisata alam dan petualangan di kaki Gunung Slamet, khususnya bagi kalian yang suka camp dan menikmati indah dan sejuknya alam, Cauk sangatlah tepat karena berada di ketinggian sekitar 500 sampai 600 meter di atas permukaan laut. Karena di luar sedang hujan, jadi kami langsung naik ke Menara Cauk ya Sobat Jo. Di sini kita bisa bersantai-santai. Selain tempat untuk bersantai, di sini juga terdapat berbagai macam makanan dan minuman. Ada tempat nggak, Kak? Ada. Rame. Oh iya, untuk masuk ke area Cauk ini sangatlah murah, yaitu hanya Rp3.000 untuk satu orang. Cauk sendiri dibangun di atas tanah desa atau bengkok desa Karangsalam pada tahun 2017 dan dibuka pada tahun 2018. Dari atas menara Cauk ini kita bisa menikmati indahnya pemandangan ya Sobat Jo. Dan kalau malam hari kita bisa melihat kelap-kelipnya lampu kota Purwokerto. Cuaca di desa Karangsalam ini lumayan dingin ya Sobat Jo, karena masih berada di kawasan wisata Baturaden. Jika kalian ingin berkemah di sini tetapi tidak ingin repot, kalian bisa menyewa tenda dan perlengkapan lainnya dengan harga yang cukup murah. Itu adalah dari kelompok mahasiswa pecinta alam yang telah selesai camping atau berkemah di Umbul Bengkok. Mereka sedang menaiki truk untuk kembali ke tempat mereka kembali ya Sobat Jo. Jika kalian ingin bersantai dan menikmati alam, kalian tidak usah bingung, karena di sini sudah banyak sekali kafe, warung-warung makan dengan berbagai macam menu makanan sebagai makanan santai ataupun makanan-makanan berat. Bahkan beberapa kafe-kafe di sini ada yang buka sampai 24 jam loh Sobat Jo. Di sini juga terdapat toilet, kamar mandi, dan yang paling penting adalah tempat ibadah atau musola. Jadi bagi kalian yang ingin camping, sangat sangat recommended untuk camping di area ini dan tidak perlu repot-repot untuk membawa macam perlengkapan, karena di Cauk ini fasilitas-fasilitas telah disediakan oleh pengelola. Terima kasih.
I control away the pieces that you gave, betray in a way. Often I'm stuck on my back. How could you do this? We've been through this for a while. Once secure, now it's just gone. Hold me not, keep me back, my mind. My thoughts that you've taken stop me to myself out of your space, far away until the distance passes its line. It's a new journey. My heart has said enough for pain. Once a fool, now I'm away. Hold me not, give me back my mind. My thoughts that you've taken stop me to care. Could the night help me shut you out? Halo Sobat Jo, ini kita sudah ada di lokasi, yaitu di Caup Umbul Bengkok ya, Desa Karangsalam, Kecamatan Batu Raden. Kita sebenarnya niatnya mau camping, tapi kebetulan kita karena dadakan belum reservasi, jadi tendanya penuh ya. Ini tadi kami banyak. Jadi mungkin untuk campingnya kita undur di lain waktu ya. Jadi kita habis makan dulu tadi di atas sana di menaranya, lumayan bagus. Ini lagi ada kegiatan. Dari mahasiswa ya. Oke, sekarang kita mau lanjut ke kolam renang yang ada tempat makan bakunya, itu di seberang. Oke guys, udah? Oke, yuk ikuti kita terus. Ah, hati-hati. Aja langsung. Bukan nggak boleh, ntar sana lagi, ntar lagi kan di situ. Ngapain ntar? Langsung. Ini kita mau ke sini review. Pindah stop.
kuliner. Tarifnya 10.000 ya. Itu anak-anak yang sebelah situ. Di meja ya. Iya, di seberangnya Cau. Di seberangnya Cau. Di desa Karangsalam Kabupaten.